Hei, anak Bu Nyanto. Aku cuma lihat di video kemarin. Ini pasti penonton ini pasti banyak buat, yang heran-heran ini. Ya. Buat Nuk, kata-kata Nuk, kata-kata Nuk, Nuk. Kasih kata-kata Nuk untuk dia Nuk. Kata-kata apa? Kata-kata terserah kau lah Nuk. Pandai berkata-kata anak buah aku nih Ren. Pandai aku. Hah? Ilmu padi. Ah, ilmu padi. Ilmu padi. Ilmu padi atau ilmu tai? Ilmu tai. Ilmu tai. Coba gimana ilmu dia tai? Ilmu padi udah gitu enggak berlaku Ren. Ilmu tai sekarang. Ilmu. Umur berapa kamu? 18. Gacor. Masa iya 18? Gacor kan apanya yang gacor? Serius, serius. Udah lulus sekolah? Udah. Sekolah perapaan? Dua. Sekolah perapaan kamu? Pertemvikan? Gacor kamu? Mujikari. Cuma mujikari kau? Enggak. Bang Wayu. Gak ada koyok-koyok. Kau kalau minta koyok kau manto. Mau minta koyok? Kamu suruh dilihat dulu. Ke samping dulu, parkir. Aduh, maaf kak, kayaknya ini aku gak bisa nginep di pekan nih kak. Nanti ada yang kayaknya gak bisa nginep di pekan. Gak nginep di pekan? Jadi apa bang? Mas? Gunakan lajur kiri untuk tetap di jalan Jenderal Sudirman. Udah lah, gak usah ngapain. Maaf bos, iya aku kalau jalan-jalan bos. Ini aku kerja bos. Setelah 300 meter, belok kiri ke jalan lintas Sumatera, jalan Nangka. Ini aku... Yang dimuat apa yang dimuat? Muat apa? Yang dimuat sekarang? Yang mau dimuat, medan. Yang mau dimuat medan. Oh anu, jeruk. Jeruk. Itu balik lewat lintas mana? Kalau enggak ya aku kalau anu enggak kabari. Belok kiri ke jalan lintas Sumatera, jalan Nangka. Siapa tahu kamu sampai pulang. Hah? Siapa tahu kamu sampai pulang. Nanti kayak kemarin. Kalau pasangan berangkat, ujungnya enggak mau juga. Enggak, ini enggak bisa. Terus di jalan lintas Sumatera sejauh 3 km. Aku juga enggak kelihatan. Sorry. Bos. Ya ke spion, bos. Hah? Ya ke spion, let's go. Apa tuh? Pokoknya kau kalau mau berangkat hari ini ke Medan, udah aku pastikan gua besok enggak boleh ke Pekanbaru lagi. Kok bisa, bos? Aku dan kawan-kawan di Pekanbaru, guys. Terima kasih, bos LJP Kanto. Apa yang makasih? Ya sudah disamperin tuh loh. Jadi enggak kejundul gitu. Kamu ini jundul-jundul orang aku enggak tahu jundul-jundul kamu. Dia malah minta. Jundul. Ah, jadi. Mantap. Hah? Dia malah minta ikan. Minta apa? Minta ikan. Ikan basah, ikan kering. Ikan basah, ikan kering. Ikan kering. Iya. Ikan kering malah dia minta. Bongkar teman-teman, ditemenin bos LGP, bos sama idolanya tante-tante. Eh, dijaga kalau kata orang Padang kau pantai-pantai kau tambah nemen. Alhamdulillah guys, ini udah selesai bongkar ya. Udah selesai bongkar. Aku terima kasih buat Anto, buat Musil JP dan teman-teman semuanya yang sudah mau nyamperin. Iya. Cuman gak enaknya gini, guys. Apa? Baru berapa jam di sini? Berapa jam lah baru? Harus berangkat ke Medan lagi. Sementara waktu masih hari Senin. Macam hari setengah ini lah, bro. Happy dulu lu di sini. Tapi dia nggak mau kan? Jundul dulu, jundul. Karena Danau Toba lebih menggoda daripada jundul. Iya. Yeah. Oh. Yakin tuh? Yakin.
Tapi gak apa-apa lah, aku ikhlas lah. Kalau memang itu yang buat dia senang. Tapi besok lewatin lagi, lintas timur balik. Jangan lewat, tak usah kali lewat. Sini mungkin ya udah jumpa di Blidas atau di mana. Ya siapa tahu truk mau sampai selesai. Ini aku tinggal bentar lagi ya. Paling besok dua hari. Senin udah mau coba balik. Pas Senin baru muat. Kalau ini barengan aja besok. Pas itu. Jadi muatnya Senin. Iya. Sampai sini pasti. Masa ya. Bos mano diutamakan harus gear cap itu harus selesai aku pulang. Iya, siap. Nah, dan tapi muatan bagi dua enggak nyampe sini bongkar paro. Teh. Ini masuk YouTube ini. Harus jadi sih. Iya. Karena harus jadi makanya muatan nanti bongkar paro. Satu untuk kau. Dikira punya bapak. Orang aku muat punya orang bos. Jadi gimana? Jadi kau balik sini positif. Insyaallah tahu saya akan lewat sini. Siapa tahu nanti bisa masuk video itu biar dia Andika karena punya LGBT. Oh. Ini apa tadi sama aku? Minta apa sama aku? Apa yang mau disponsorin gue Pak Yoi? Ayo coba. Ah, Jundul. Jundul. Jundul terus. Kamu kemarin sponsorin aku Jundul sekarang isuknya. Sponsor kemarin Jundul. Ah. Hotel dua. Hotel dua enggak kepake. Habis enggak kepake. Enggak kepake. Dua hotel. Satu kuta gua ambil hotel satu. Ah. Gak enak sini bos, pindah tuh lagi. Ada polisi bos kata dia. Lewat. Ah, bening. Tapi gak tahu nanti dibuka semua di sini ya. Nanti kita. Ah, ini orangnya nih. Ini orangnya nih. Ini orangnya nih. Gimana? Ini orangnya nih. Tanya sama dia. Nanti kita ngoceng-ngoceng dipotong, tapi aku tunggulah dia kalau enggak dipotong udah dia hebat dong. Aku mau tengok besok hasil potongannya tuh kayak mana, aku mau tengok. Berani enggak dia? Kita serbu YouTube-nya. Curgu YouTube dan dia dipanggil. Mana saksinya guys? Ini semua saksinya ya. Panik. Video lengkapnya di sini guys. Panik itu mungkin. Udah kan udah aku kasih kan. Apa bawa pokok sini? Jadi apa dengan LC? Sampai ini tek informasi. Aman sekarang udah bujang. Bebas kan. Kan yang saja bisa. Sedangkan yang saja masih bisa-bisa. Oh. Itu buang tadi anjir. Mana punya bapak lu? Jadi gimana? Dia enggak bisa happy-happy sekarang nih kan. Iya enggak apa-apa. Ada tapi kok buka. Nanti aku pengin udah kangen happy-happy di sini sama kawan-kawan. Nanti oke, ada waktu. Waktu lain. Tenang aja nih. Doakan aja LJP itu sehat, murah rezekinya, pokoknya kalau cuan kawan baru, amin. Semua. Kalau ke Jundul, aku Jundul lagi. Sumpah aku nggak tahu Jundul ya. Yang aku antar ini tuh kalau video dipotong. Oh berarti kamu sama sama masuk? Ya kan aku ngantar kamu. Kamu masuk kan? Iya masih itu Jundul, maksudnya aku ngasih tahu kalau itu tuh Jundul. Oh ya kan cuma ngasih tahu. Enggak masuk juga. Sama-sama bukan sekian di sini coba. Kalau pemain sebenarnya enggak boleh sih bongkar ya kan. Oke. Padahal momen ini udah lama-lama lo tunggu. Udah nunggunya lama ya kan. Kan kalau sedulu enggak lama dia kan. Ren, kau kapan ke Pekan? Belum ada jam ke Pekan, bos. Oke. Kemarin aku tengok VT, banyak juga yang share sama aku. Udah bintur baru. Udah pernah tuh, kamu keren? Iya. Apa nih bos? Apa? Sampai sini dia. Mau ke Medan, aduh. Sampai juga. Medan lebih kacur bos. Jadi melintang mungkin di Medan itu. Lebih kacur. Tapi memang betul, di Medan itu ini apa? Lubang yang dicari orang. Kalau di Pekanbaru, lubang dihilangkan orang. Ngerti kok? Ini nomor apa nih? Capek ngomong. Udah kayak gitu. Udah aku tentang apa yang dia mau. Abang enggak apa-apa. Bisnis. Tekan lumayan. Iya. Sok sibuk emang dia. Dia bener. Yaudah tutup udah lama itu. Iya. Oke. Nah, terus kayak gitu. Lagi di perjalanan, guys. Sekarang ya. Okay. Jam mepet. Pasti jam mepet. Alas ceritanya tuh pasti jam mepet. Kalau bikin konten di bawahnya jam mepet. Ini. Itulah Randy Andika, guys. Kalau jam mepet itulah Randy Andika. Jam mepet terus. Oke. Okay. Yang di bawahnya mepet terus kok dari Madura. Pekanbaru Jakarta ya? Jakarta Pekanbaru. Yang mana sekarang? Iya. Jakarta.
Jakarta Pekanbaru. Jakarta Pekanbaru 2,5 jam. Emang bisa. Pesawat. Kalau Madura Jakarta baru 9 jam. Oke. Okay. Ini kalian baper lagi 2 jam setengah. Jadi benar nih ya. Banyak yang baper ya. Orang-orang kalau bukan kayak aku ini juga kata-kata kayak gitu. Enggak ada yang dibaperin. Iya aja. Iya betul. Orang bikin masa Madura Jakarta 4 jam. Aku bikin enggak baper orang-orang itu, malah cuma ketawa gitu. Tapi di situ nilai positifnya pasti kau berarti ini baru di atas. Sirik kan enggak ada obat. Kamu makanya kau pakai kata-kata udah kuno. Apa? Kasih kata-kata dong. Kasih kata-kata. Apa kata-kata? Ilmu padi. Ilmu tai. Bagus-bagus kata-kata ya. Ilmu tai. Di gempuran gendong kapan mau gendong aku? Ayo. Kasih kata-kata. Bilang gendong. Kok berat ya? Dosa. Berapa? Enggak, gunungku besar guys. Bikin kata-kata dulu. Iya. Anunya nyucu ini. Di era gempuran ilmu padi, ilmu tai yang gue pakai. Kenapa gitu? Biar di bawah nggak ada yang berani nginjak. Oke. Kalau ingin mendapatkan variasi, bikin pak. Halo. Sampai datang aja.